saat bangun dan melihat mimpi-mimpi gue, itulah yang bikin gue semangat jalanin hari-hari. Inilah keseharian gue sebagai mahasiswi sinematografi. Dimulai dari ikut kelas teori, lab, sampai praktek langsung di lapangan. Yang gue pelajari di sini menarik banget. Dari proses pembuatan skrip, storyline, storyboard, shooting, dan bahkan editing. Hari ini, gue pun akan lanjut kerjaan proyek kuliah yang kebetulan berhubungan langsung dengan produksi video komersil punya Kaga Labi. Excited banget deh rasanya. Gue Vera Vergiani, di Cafe Sinematografi UPH 2016. Seperti itulah hari gue sebagai mahasiswi sinematografi.